adalah sebenarnya hadiah biasa ni saya buat event untuk in-house sahaja. So ni adalah pertama kali kita buat event di mana kita panggil staff kita, HQ dan juga kita panggil agent. So sempena tahun yang keempat, jadi kita buat event untuk meraihkan semua lah. So apa yang kita dapat malam ni kalau you all tengok buat ke pembayaran bonus ni adalah usaha mereka tahun lepas. Tahun lepas yang kita bayar pada tahun ni lah. Berapa yang ibu jualan tahun lepas? Jualan ibu tahun lepas berapa? 34 juta. Okay, ibu sebenarnya tahun sebelumnya berapa ratus? Tahun pertama saya sih dalam 9,000 lepas naik 20,000 28 baru ke 34 juta lah. So kalau kita tengok tahun keempat kan progresnya dan sambutan dia macam mana? Saya bermula buat sendiri lepas tu saya ambil buku ni. Bagi saya, saya mungkin tak lagi buat macam orang lain sebab kita tak ada ambil kursa, tak ada buat artis video. Tapi saya bersyukurlah sebab ejen saya betul-betul promokkan produk. Dan alhamdulillah juga produk kita tak suka tak susah nak jual. Mereka jual pasal dia orang dapat balik repeat order. So bila dia orang dapat repeat order, dia orang rasa macam sale dia macam secure lah. So bila dia rasa okay, nak dapat yang baru, customer lama balik, beli balik kan. So dia rasa macam tak susah nak buat bisnes dengan KL. Luar biasa ya, sale tu daripada ribu ke juta tu. KL ada tips tak ataupun nasihat boleh kongsikan? Formulanya. Dia macam ni, dia bila kita nak berjaya ni, bila you rasa you desperate ataupun you rasa betul-betul kali tekad nak buat. First saya buat produk, saya pergi ke kedai jamu. Saya pergi kedai jamu, saya nak hantar produk saya. Masa tu orang tak nak. Orang cakap, tak apalah letaklah dulu nanti hujung bulan ambil lah. So saya rasa macam, tak, kalau you biasa, tak ada orang nak you tau. So lepas tu saya buat apa, saya ambil 5 orang staff, saya buat telemarketing. So saya start dengan telemarketing. So saya start buat call, buat COD masa tu. Lepas tu, kat situ kita nampak sebenarnya boleh buat walaupun you tak berjaya tapi you kena usaha lebih sikit. Lepas tu daripada 5 staff, saya tambah marketing. Setiap bulan saya tambah telemarketing kat office sampai saya pernah ada 90 marketing. Lepas tu ada yang dah saya tak renew contract based on performance. Sekarang kita punya telemarketing yang maintain kat office kita dalam 30 orang. Tapi overall HQ punya staff termasuk warehouse kita ada lebih kurang dekat 70 lebih. Kenapa Kak tidak menggunakan influencer dan juga wajah-wajah macam artis kan? Compared to other brands yang lebih orang kata prominent dengan menggunakan taktik itu. Sebab macam Kak semua orang kenal kita produk jerakat. So produk jerakat kalau kita nak bagi kepada influencer kan muda-muda. Dia macam tak kenal sangat, mesti tak kenal lah. So saya rasa macam tak apalah, kadang-kadang saya rasa macam bila saya cakap, saya dapat prompt juga, saya akan explain betul-betul. Lepas tu agent saya akan explain betul-betul. Kalau customer dia main beli produk kita banyak, dia main beli tak kena dengan dia, so dia pun tak dapat risau. Jadi bila saya nak bagi influencer ke atau model ke siapa-siapa, saya rasa dia tak boleh nak explain macam kita. Balikkan dia akan pakai produk ni bagus, flowing, hari-hari. Jadi saya rasa message tu macam tak sampai. Tak sampai apa yang kita nak. Lepas tu audien kita 30-an, 40-an. So 30-an, 40-an ni dia bukan membeli sebabkan benda viral tau. Dia membeli sebab dia rasa point tu ke, ingredient ke, benda-benda macam tu. So we need to explain sebenarnya. Tapi Kak En, Kak En nampak macam berani ke depan seorang diri tanpa ditemani ada influencer dengan selebriti eh. Dia bukan berani sebenarnya. Saya try nak buat dia macam ni. Kalau kita mungkin nasib kita naik mendadak, boleh tentu kita boleh maintain dalam market. So bagi saya, kalau kita dapat sales yang tinggi bulan ni, bulan depan kita tak boleh maintain, tak boleh juga. So bagi saya, saya rasa kita kena maintain. So sebabkan mungkin saya tak ada pilihan kan. So hari-hari saya buat video sharing, hari-hari saya share tentang produk. Jadi lama-lama kan customer dia dah tahu dah apa dia kena pakai, next dia kenapa. So saya lebih percaya kepada educate orang.